asal-usul raja-raja Melayu Nusantara. Kerajaan Melayu atau dalam bahasa Cina ditulis Malayu merupakan sebuah nama kerajaan yang berada di Pulau Sumatera. Diasaskan pada abad ke-7 yang berpusat di Minanga atau sekarang yang dikenal dengan Minangkabau, pada abad ke-13 yang berpusat di Dharmasraya, dan di awal abad ke-15 berpusat di Pagaruyung. Kerajaan ini berada di Pulau Suwarnabhumi yang oleh para pendatang disebut sebagai Pulau Emas, dan pada awalnya mempunyai kemampuan dalam mengawal perdagangan di Selat Malaka sebelum direbut oleh Kerajaan Sriwijaya pada tahun 682 Masehi. Penggunaan kata Melayu telah dikenal sekitar tahun 100-150 Masehi, seperti yang tersebut dalam buku Geographic Syntaxis karya Ptolemy yang menyebutkan Malayu Kolon. Dan kemudian dalam kitab Hindu Purana pada zaman Gautama Buddha terdapat istilah Malaya Dwipa yang bermaksud tanah yang dikelilingi air. Perlu kita ketahui bersama bahwa sebelum kedatangan Islam, raja-raja Melayu mengamalkan agama Hindu Buddha dan animisme. Sudah tentu budaya bahasa Sanskrit tulisan Pallawa lebih kepada pengaruh India. Tapak situs purbakala ini terletak di Lembah Bujang di selatan Alor Star, ibu kota Kedah. Nama Bujang berasal dari bahasa Sanskrit, Bujangga, yang berarti ular. Lembah ini membentang dari Gunung Cerai di utara hingga muara Sungai Muda di selatan. Situs purbakala ditemukan di sekitar tepian Sungai Muda yang merupakan bekas pusat pelabuhan niaga Kedah Lama sejak abad ke-5 Masehi. Pelabuhan Kataha atau Kadaram, atau sekarang dikenal dengan Kedah, dan peradaban Lembah Bujang mempunyai hubungan perdagangan yang erat dengan kawasan sekitarnya, seperti Cina dan India. Pelabuhan ini merupakan salah satu pelabuhan penghubung jalur perdagangan laut antara Cina dan India. Perkembangan pelabuhan niaga Kedah sering dikaitkan dengan Kerajaan Sriwijaya. Disebutkan Sriwijaya menaklukkan Kedah dan Langkasuka. Sedangkan Langkasuka adalah negara yang dahulu terletak di kawasan Thailand Selatan dan Kedah saat ini. Menurut catatan sejarah dinasti Liang, kota Langkasuka didirikan sekitar abad ke-2. Langkasuka juga tercatat dalam negara Kertagama sebagai salah satu negara sahabat Majapahit. Langkasuka pada awalnya berada di bawah pengaruh Funan, namun pada tahun 685 sampai dengan 689 Masehi, Langkasuka menjadi bagian dari Sriwijaya. Sulalatu Salatin menguraikan silsilah dari para raja di kawasan Melayu, bermula dari kedatangan Sang Sapurba, keturunan Iskandar Zulkarnain. Kemudian Sang Sapurba menjadi maharaja di raja di Minangkabau, dan dari tokoh ini, raja-raja di kawasan Melayu diturunkan. Selanjutnya terdapat kisah salah seorang putra Sang Sapurba dari perkawinannya dengan Wan Sundaria, putri Demang Lebar Daun, penguasa Palembang, yang bernama Sang Nila Utama, bergelar Sri Tribuana, mendirikan Singapura dan putranya yang lain. Sang Mutiara disebutkan menjadi raja di Tanjungpura. Sementara gelar Sang Nila Utama tersebut mirip dengan gelar Srimat Tribuwana Raja Mauli Warmadewa dalam prasasti Padang Roco yang bertarikh 1286. Merupakan maharaja di bumi Melayu yang mendapatkan kiriman hadiah arca Amogapasa dari Kertanegara Maharaja Diraja Singasari. Kemudian pada tahun 1347, Aditya Warman menambah pahatan aksara pada bagian belakang arca Amogapasa tersebut dan menyebutkan memulihkan kerajaan sebelumnya, kemudian dinamainya Malayapura, serta ia sendiri menyandang gelar Maharaja Diraja. Menurut kitab Sulalatu Salatin, Bukit Seguntang merupakan tempat datangnya Sang Sapurba, keturunan Iskandar Zulkarnain, yang kemudian hari menurunkan raja-raja Melayu di Sumatera, Kalimantan Barat, dan Semenanjung Malaya. Bukit Seguntang diibaratkan sebagai potongan Gunung Mahameru dalam kepercayaan Hindu-Buddha, dan dianggap suci karena merupakan cikal bakal orang-orang Melayu. Raja yang memerintah di Malaka dikatakan sebagai keturunan Sang Sapurba. Bukit Siguntang terletak di bagian barat kota Palembang dan berjarak sekitar 3 km di sebelah barat Laut Karanganyar. Bukit Siguntang juga dikenal dan dipercaya sebagai kompleks pemakaman raja-raja Melayu.